Future is now.
Ini benar-benar yang akan kami tunjukkan pada malam hari ini, bahwa masa depan itu bukan berapa tahun lagi, tetapi masa depan ada di tengah-tengah kita, di depan kita sesaat lagi. Truk yang akan kita perkenalkan ini adalah sebuah jawaban atas kebutuhan untuk transportasi yang jauh lebih layak, yang jauh lebih baik untuk negara kita. Dengan selesainya Tol Trans Jawa, maka kebutuhan truk dengan daya yang lebih besar, kapasitas angkut yang lebih besar itu sangat penting. Apalagi kita tahu semua bahwa mulai tahun depan peraturan over dimension dan over load itu sudah akan diterapkan dengan sangat ketat. Oleh karena itu kami percaya bahwa truk yang akan kami hadirkan pada malam hari ini adalah jawaban untuk Bapak Ibu sekalian. Volvo truck yang akan kita launching pada malam hari ini mempunyai daya yang lebih besar, yaitu engine 13 liter dengan power 440 horsepower. Kemudian dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat luar biasa. Yang pertama dari suspensi, suspensinya menggunakan air suspension di rear-nya dan 6x2. Sehingga truk ini di samping mempunyai kapasitas angkut yang kuat, juga bisa menghemat pemakaian tire. Karena pada saat kosong, axle yang paling belakang nanti bisa diangkat, sehingga tire-nya bisa lebih hemat. Demikian juga transmisinya adalah transmisi yang terbaik di truk, heavy truck saat ini, yaitu yang disebut dengan iShift, Volvo iShift Transmission. Transmisi yang bisa dioperasikan secara sebagai manual, tapi juga automatic. Jadi sebenarnya adalah manual gearbox, tetapi dengan auto shifting. Ini memberikan fuel efisiensi yang akan sangat baik dibandingkan dengan transmisi manual maupun yang full automatic. Kemudian ada fitur-fitur safety yang kita sematkan juga di truk ini, yaitu yang pertama adalah VDS, Volvo Dynamic Steering. Ini adalah sistem di mana memungkinkan pemutaran steering menjadi lebih ringan sampai dengan 85%. Dan di samping itu, untuk safety, VDS ini akan memungkinkan steering akan kembali pada posisi yang lurus sekalipun berada melewati jalan yang rusak, jalan yang bergelombang, dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu saja produk yang sangat bagus ini juga harus didukung oleh layanan after sales yang baik. Dan kami PT Indo Truck Utama di bawah nama Indomobil Group mempunyai komitmen. Kami sudah kurang lebih 31 tahun menjadi dealer atau distributor dari Volvo Truck di Indonesia. Dan kami bangga bahwa hingga saat ini kami bisa terus menjaga performance dan juga support, after sales support untuk seluruh Volvo Truck yang ada di Indonesia. 90% dari Volvo Truck yang kita pasarkan di Indonesia memang bekerja di mining. Tetapi dengan infrastruktur yang saat ini sudah jauh lebih baik di Indonesia, Tol Trans Jawa sekarang sudah terhubung, beberapa tahun ke depan Tol Trans Sumatera juga akan terhubung, maka kebutuhan truk dengan daya lebih besar, daya angkut yang lebih besar, pasti akan menjadi keharusan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah menjadi pelanggan setia PT Indo Truck Utama. Demikian juga untuk mitra bisnis dari bank, dari finance company, juga dari mitra bodybuilder. I'd like to also take this opportunity to thank our friends from PT Volvo Indonesia and also from Business Sweden and from Swedish Embassy to attend this event today. Saya tidak berpanjang lebar dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua bisa menikmati malam ini dan bisa mendapatkan informasi dan informasi yang baik, yang penting, yang bisa dipakai, bisa dipergunakan dan memberikan manfaat untuk operasi pengangkutan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bapak Bambang.